Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan posyandu memiliki peran penting untuk membentuk generasi yang lahir saat ini agar memiliki fisik sehat sebagai modal dasar Indonesia menjadi negara adidaya. Selain itu, dirinya pun menitipkan agar posyandu memberantas stunting atau gizi buruk menjadi 0%. Pendamping posyandu memiliki peran penting dalam menjadikan Jabar juara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan definisi Jabar juara, sumber daya manusia harus memiliki 4 nilai yaitu fisik sehat, otak cerdas, berakhlak, dan rajin beribadah. Pendamping posyandu memiliki tugas membentuk fisik yang sehat sebagai modal dasar dalam rentang sampai tahun 2045 dalam mencapai Indonesia sebagai negara adidaya. Menurut Ridwan Kamil, generasi yang lahir saat ini haruslah menjadi produktif dan kompetitif. Selain itu, dirinya pun mengintipkan agar posyandu menjadikan tingkat stunting atau gizi buruk di Jawa Barat dari 30% menjadi 0%. Saya titipkan bahwa definisi Jabar juara itu SDM-nya harus memiliki 4 nilai ya. Fisiknya sehat, otaknya cerdas, berakhlakul karimah, dan rajin ibadah atau spiritual quotient. Nah, tugas dari kader posyandu saya menitipkan 1/4 tadi fisiknya agar jadi modal dasar dalam rentang sampai 2045. Diharapkan modal dasar sehat di bayi-bayi yang sekarang diurus oleh kader posyandu menjadi modal negara kita menjadi negara adidaya. Gubernur pun menegaskan tiap daerah harus meningkatkan pos-posyandu sehingga tidak ada lagi bayi di Jawa Barat yang tidak tersentuh program kesehatan. Untuk mendorong keberhasilan posyandu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memberikan dana hibah sebesar Rp78,5 miliar rupiah bagi pendamping atau kader posyandu dan Rp26,9 miliar rupiah bagi kota dan kabupaten sebagai pembina. Budi Hartati, Bandung TV.